Assalamualaikum. Salam Ramadan yang ketujuh. Hari ini saya akan baca ayat 27 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wallahu yuridu an yatubu 'alaikum wa yuridu allazina yattabi'una syahawatihi an tamilu maylan 'azima. Bermaksud, dan Allah hendak membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu, sedang orang-orang yang fasik yang menurut keinginan hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah itu hendak mendorong kamu supaya kamu menyelewing yang besar bahayanya. Ayat ni nak menceritakan tentang taubat. Pada permulaan ayat, Allah meletakkan namanya di hadapan. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, yang menunjukkan bahawa Allah benar-benar hendak menerima taubat hamba-Nya. Bagi diterima taubatnya, mestilah memenuhi syarat-syarat, antaranya meninggalkan maksiat dengan segera. Niat dan berazam untuk meninggalkan dan tak mengulangi maksiat pada masa akan datang. Menyesali perbuatan yang pernah dilakukan dalam hati. Penyesalan tu disebabkan perasaan malu dan takut kepada Allah, bukan sebab yang lain, bukan sebab ada orang suruh, bukan sebab kawan-kawan suruh, dan seterusnya mengembalikan sesuatu yang diambil dan meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Jika kalau kita pernah mencuri, kita pernah mengambil hak orang lain, maka pulangkanlah kepada tuannya dan meminta maaf. Sebenarnya yang paling penting, solat taubat. Sesungguhnya bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang dimana dilipat gandakan amal kebaikan dalam